Hukum 2 Newton berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Misalnya pada video percobaan yang pertama, ketika mobil ditarik dengan pelan, maka percepatannya akan berbeda ketika kita menarik mobil dengan cepat. Ini disebabkan karena gaya yang diberikan pada masing-masing percobaan berbeda, sehingga percepatan yang dihasilkan juga ikut berbeda. Di mana hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dengan rumus, sigma F sama dengan M kali A.